Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, sekarang ni Gaban berhasrat untuk mencantikkan kawasan belakang ni. So sekarang ni kolam ni kita dah isikan, kita dah buat penebasan pertama. So insyaAllah kita nak tebas sebersih yang mungkin lah. So nanti dekat kawasan ni dah cantik, Gaban berhasrat juga nak cantikkan juga kolam sebelah ni. So sebelah ni pun ada kolam. Kalau korang perasan tengok kolam ni lebih besar daripada kolam yang ni. So kolam ni, itu hari Gaban ada upah excavator juga untuk naikkan balik kolam ni kan. Itu hari dia dah landai, tanah dia dah jatuh, dah naik balik. Lepas tu Gaban biar langsung semak macam ni. So insyaAllah kita akan buat. So tengah semangat ni guys. So sekarang ni tengah semangat, kita nak cantikkan balik belakang ni. Semak-semak ni semua kita nak tebas. Tengok kemampuan Gaban lah. Kalau rasa mampu kita buat semua, kita buat semua. Tapi pelan-pelan lah kita buat. So belakang ni satu ketika dulu, zaman-zaman PKP, kita main belakang ni kayu basikal, buat track. Buat track motocross lah belakang ni apa semua kan. So rasanya sekarang ni Gaban tengah semangat nak buat balik belakang ni sebab ikan pun dah masuk. Lepas tu sebelah ni kita nak tebas, kita nak racun. Belakang sana tak pasti lagi sebab sana memerlukan mesin ataupun jentera backhoe ke excavator ke, sebab dia punya hutan tu dah terlampau tinggi, dah terlampau apa orang kata, hutannya dah terlampau gila lah. So tadi Gaban ada keluarkan pipe air pipe masuk kolam ni. Gaban dah keluarkan teruk sebelah sana nak bagi kolam ni surut sampai kita nampak overflow tu. Lepas tu kita nak check pipe overflow tu kat mana dia punya sumbat, kita nak clearkan balik bagi air dia rolling. So sekarang ni air dia melempah kat sini tau. Kalau kita isi air empangan ni, air dia akan keluar kat sini. So kalau air ni cetik, nanti kita tengoklah dia punya pipe overflow tu kat mana dia punya sumbat kan. So dalam sehari dua nanti korang boleh tengok air ni akan surut. Sebab kolam ni kalau tak masuk air, dia akan surut tau. Ada bocor kecil lah. So insyaAllah guys, Gaban dalam perancangan nak hidupkan balik belakang ni. Kita nak buat secantik yang mampulah. Sehabis baik orang kata. InsyaAllah kita nak beli ikan. Beli ikan ni sonok-sonok lah. Sonok-sonok. Kita nak makan, nak mancing. Nak ada aktiviti petang-petang. Anak-anak kan. Sebelah sana pun kita nak isi ikan juga. Sebab ikan ni murah guys. Yang mahal makanan dia. So kita beli ikan banyak-banyak. Kita bagi je makan mana yang mampu. Tak mampu nanti kita carilah daun-daun ke apa ke kan. Sayur-sayur yang terbuang ke apa kan. Untuk mengurangkan beban kita membeli pellet. So nanti kawasan ni Gaban nak taruh racun juga. Orang kata taruh usus ayam gaul dengan racun, kena taburkan kat sini sebab banyak sangat biawak. Semalam nampak juga biawak kat belakang sana. Tak apa pun masa, jom kita kemas, kita bakar ranting-ranting yang kering ni supaya dia lebih cantik belakang ni, lebih kemas. Dan insyaAllah kalau berjaya, kita akan pasang lampu cantik-cantik. Nak beli lah lampu kat Shopee, lampu-lampu solar ke kan. Murah je lampu solar kan. Jangan beli lampu yang mahal pakai elektrik dan sebagainya. Itu makan modal. So pipe ni kalau boleh buat meriam. Kalau boleh buat meriam, boleh kat layan Cemboy ni main meriam. Pakai PVC ni kan. So tanpa buang masa, Gaban rasa nak bakar sampah dulu. Tengoklah. Kita sapu-sapu sikit lah kan ni. Kita bakar sampah ni. Lepas tu kita pergi ke sana. Sebab Gaban tengah tunggu Mubin beli tali mesin rumput, tak sampai lagi. Kalau ada mesin rumput nanti, kita nak mesin lah kat keliling kolam ni. So sebelum kolam ni dimesin ataupun diterangkan, jom kita tengok dulu kolam ni. Inilah dia punya kawasan yang Gaban akan tebas. So kita kena hati-hati sikit kat sini, kawasan semak-semak ni. Takut ada binatang yang berbisa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. So guys, ini tahi apa guys? Ini tahi apa guys? Pelik weh tahi tu. Tahi apa tak tahu. So kalau ikutkan kat belakang ni, banyak kawan-kawan mancing eh. Dia casting haruan. Sini banyak haruan guys. So kawasan kolam ni agak besar daripada kolam yang sekarang ada ni. So insyaAllah kita akan comebackkan kolam ni. Hasil berkat doa korang, Gaban berjaya insyaAllah. Doakan guys. Jom kita tebas-tebas. Tebas keliling. Oh, rasanya tak nak buat sini dulu lah guys. Sebab sana pun tak siap lagi. Kita jangan kelang kabut. Kita buat satu persatu. Yang ini makan masa sikit. Mungkin depan raya baru siap kot ni. Kita settlekan sana dulu. Kolam tu dah cantik, dah bersih. Yang macam mana Gaban nak, baru kita pergi ke kolam ni. Lepas tu kita pasang sangka, kita taruh ikan kat sini. Stay tuned guys, jom.
Okey guys, alhamdulillah korang boleh tengok hasil gaban tebas. Dan Cemboi dah balik guys. Wah, Cemboi dah balik sekolah guys. Hari ni ataupun sekarang ni kita ditemani oleh Cemboi. Tadi Cemboi pergi sekolah. Korang boleh tengok belakang ni dah nampak. Belakang sana, sebelum ni tak nampak. Tu longkang ni pun kita dapat tengok dah. Tadi longkang ni semak. Cuma kita nak bakar unggun ni tak berjaya sebab semalam hujan. Ni semalam hujan. So daun-daun ni banyak yang basah. Nanti kita nak tebas ni sampai nampak tanah. Yang sana pun tebas. Kita nak bakar lu area sini dah cantik area sini. Baru kita pergi sana tebas. Lepas tu baru pergi kolam sana. Cep, nanti kolam sana pun, kolam lintah tu, Papa nak isi ikan juga. Nanti lintah makan lah. Nanti tak adalah lintah. So masa kita kecil Cemboi main kat sana banyak kena gigit lintah eh. Cem, tak ada makanan lah Cem. Ikan lapar. Apa? Makanan. Pelet. So, Gaban nak teruskan lagi. Menebas belakang ni sampai dia puati sampai terang. Kita masih menunggu Mubin beli tali mesin rumput tak sampai-sampai lagi. So, kejap lagi kalau dah sampai kita nak tebas lagi ni. Sampai nampak tanah punya guys. Ha, baru binatang seperti apa? Biawak dia takut nak datang. Ular takut nak datang sebab tak ada semak. Dia kalau semak yang datang tentu datang. Ha? Mesin rumput pakai ni je. Rosak lah. So, kalau semak kan nanti ular datang lah, biawak datang lah kan. So, kalau tanah ni, dia takut nak datang. So, tanpa masa, jom kita teruskan lagi. Time slap. Okey guys, alhamdulillah. Setelah bertungkul lumus gaban mesin rumput dengan Cem, Cem menggunakan mesin rumput pasu. Jom. Mana mesin rumput Cem? Tu. Ah tu guys, mesin rumput Cemboi guys. Mesin rumput pasu gaban buat dulu masa Cem kecil dulu kan Cem? Papa buat dah lagi. Nanti papa buat. Okey guys, jom kita tengok hasil gaban mesin rumput tadi. Sebenarnya gaban tak pandai mesin rumput tau. Kita main belasah je. Tak tahu teknik dia. So kita pergi sana patah balik. Tak kena patah balik. Ha, macam tu lah. Tak berapa pandai. So, buat masa ni alhamdulillah. Dah nampak ceria sikit kolam ni. Korang boleh perasan dekat belakang sana. Ha, korang perasan dekat sini dah terang. Dah nampak belakang. Sebelum ni kan dia semak. Tak nampak belakang. Jadi, dia nampak macam tak cantik lah. Sekarang ni, kolam ni dah nampak tanah sikit lah. Memang niat gaban nak mesin rumput sampai nampak tanah. Supaya binatang takut nak masuk dalam kolam ni. Ha. Kalau dia nak masuk dalam kolam, kita dah nampak dia kan. Jadi dia takut lah. Kalau semak, dia diam-diam jadi masuk kan. Ha, alhamdulillah, kalau boleh perhatikan hasil gaban putu rumput tadi, kan nampak tanah keliling dia kan. Ha, nanti kita cuci dalam kolam ni. So, besok kemungkinan air ni akan surut. Sehari dua. Dia mengambil masa sikit. Nanti pipe overflow tu kita dah nampak. Kita nak cabut pipe overflow tu. Pipe overflow tu kat sini. Ni pipe overflow. Nanti dia dah nampak, kita bolehlah tengok mana sumbat tu kan. So, ikan ni tak bagi makan lagi. Jadi, jom kita bagi makan. Kita ambil makanan jap. Okay guys, sekarang ni Cemboi nak bagi ikan makan. Jom. Papa, main. Lepas habis. Bagi makan tak? Papa. Lepas habis. Tu, lepas habis bagi makan ikan ni. Boleh tak? Cepat darah. Hah? Darah. Mana darah? Alah sikit je. Bagi ikan makan dulu. Lepas bagi ikan makan, boleh tak
tukar air encim tu. Boleh boleh. Air ikan encim. Petang-petang ada aktiviti tu bagi kan makan. Jom bagi banyak sikit jam, dia lapar tu. Yalah. Ada ke Bali macam tu? Bagi macam ninja. Okay, petang-petang sekarang kita ada aktiviti bagi ikan makan. Sebelum ni, semaknya kolam ni kan? Jadi, adalah aktiviti sekarang. Kat luar ni banyak ikan je. Betul. Jangan bagi kan? Kenapa? Nanti dia yang kat dalam sangkar ni dia keluar, dia makan lah. So, guys, kat luar ni memang banyak lagi ikan. Tak tahulah dia keluar ikut mana. Dah banyak kali tangguk lah. Biar je. Dah banyak kali tangguk, kita masuk ke dalam sangkar, dia keluar juga. Aduh, bening. So, rumput-rumput ni, insyaAllah sehari dua nanti kita clearkan. Baru nampak seri kolam ni. Guys. Ikan ni dah besar sikit dah. Lepas tu ikan encim pun dah besar sikit. Man, yang ikan kat luar jangan bagi, man. Tak, man nak tangkap. Tak payahlah. Man nak tangkap. Tengok, guys. Kita bagi makan. Kejap guys, dia habis makanannya. Guys, cuba tengok ni. Darah, guys. Ush, kenapa macam? Tadi. Kena gigit pacat, eh? Bukan. Aduh. Tadi kan, encim. Tak pergi kat papa. Lepas tu, dia kena benda hitam biru kat sana, kan? Lepas tu, ada kesan. Lepas tu, tiba-tiba, baru datang sini je, terus berdarah. Oh, okey. Encim kan boy kuat, tak apa. Dapat, man? Tengok. Alah, kat sini banyak, man. Cuba main tangkap. Saya buang kat sana. Buang. Apa tadi? Belalang. Cepatnya habis. Terus cepat makan. Yelah ke. Man, jangan lagi makan kat luar, man. Saya nak tangkap macam masukkan balik. Bukan-bukannya. Okay guys, alhamdulillah dah selesai hari ini kita punya aktiviti menebas seberapa yang dapat lapang ni. Papa, tengok ni. Cik hebat. Itu tak pandang. Itu tak pandang pula. Itu tak pandang ikan pun. Itu terwaling. Masuk. Banyak kat luar. Tak payah. Alah, banyak. Hasil kat belakang kita terbuat tadi kan. Nampak dah. Belakang ni payah ni. Gaban pernah troka dulu. Korang pernah tengok gaban main motocross belakang ni kan. Main enduro tu. Zaman PKP dulu. Sekarang dah semak balik lah. Besar-besar pokok dia. InsyaAllah rezeki nanti kita masuk excavator. So, alhamdulillah kat sini dah nampak tanah. Tu depan tu ada sikit lagi, sini belum. Depan tu nanti kita clear sikit lagi. Lepas tu nanti kita nak pacak pelita, guys. Pelita sempena bulan Ramadan. Ramadan tiba. Santai-santai belakang ni kan. Okay guys, saya rasanya sampai sini saja. Konten kita pada kali ini. Boleh. Hujan pelet. Hujan pelet. Dah jam. Mewak apa? Kat sini lagi banyak, man. Ikan. Yelah, dia gigit kat sini lagi banyak. So, rasanya sampai sini saja konten kita pada kali ini. InsyaAllah, nanti kita update daripada masa ke semasa. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Hujan pelat! Banyak, weh. Kat luar ni. Bukan tipu-tipu ni keluar. Banyak yang keluar ni. Man, kau nak isap darah? Tak adalah. Mentak lah kalau makan darah aku. Buka kaket. Pum, 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 pum. Hujan pelut.